penengah dan pendakwaan usia di Semenanjung Kelami serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap pendakwa beliau akan menerapkan hal yang menerapkan bahwa perbuatan pendakwaan mengatakan masyarakat akan meringankan bahwa terdapat sikap sopan di persidangan dengan kekurangan perbuatannya dan menyesalinya dan tidak menjalani lagi perbuatannya. Terdapat belum pernah dihukum. Bahwa barang bukti telah ditemukan dan terdakwa pun sempat mengingat tangan berjuang dengan 363-1 tempat dan 5 pidana serta ditemukan nilai dan kenangan saat ini mengadili 1. Nyata terdakwa dari mahasiswa alis dari Bina Agustuswa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan pidana pencuri dalam keadaan memberatkan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dayu Mahesawara alias Dayu bin Agustuswara dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang jalan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. 4. Menurunkan sebagai terdakwa tetap bertahan dengan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha Mio tanpa plat nomor warna hitam, 1 lembar stiker asli sepeda motor Yamaha Mio Sporty atas nama Nur Lili dikembalikan kepada saksi Azura. 6. Membebani terdakwa membayar perkara sebesar Rp2.000. Dan demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 yang diucapkan oleh Presiden Penuntut Umum pada hari ini Senin 2 Januari 2018 oleh Majelis Hakim dibantu oleh Nesis Yohonding SHMH selaku panitera pengganti dihadiri oleh Samuel Pangaribuan jaksa penuntut umum dan di hadapan terdakwa tersebut. Demikian ya, Majelis Hakim sudah membacakan putusannya dan menjatuhkan hukuman kepada saudara selama 1 tahun dan 8 bulan ya. 4 bulan dikurangi dari hukuman jaksa penuntut umum. Oke, terhadap putusan tersebut bagaimana sikap saudara terima? Pak jaksa, dengan demikian selesai laporan perkara dan sidang ditutup. Nice. Kurang lagi.